Seorang guru SD di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat mendadak viral lantaran dipungut biaya untuk mendapatkan cuti melahirkan. Ia juga mengaku dipotong gaji selama cuti berlangsung. Pesan curhatan suami seorang guru honorer SDN Cibada Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Ia menanyakan perihal biaya sebesar Rp250.000 untuk mengurus izin cuti melahirkan di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Istrinya juga dikenai potongan gaji sebesar 50% selama cuti 3 bulan. Pihak Pemkot Bogor menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut dan belum bisa mengambil tindakan. Sebetulnya kalau di sepintas memang yang namanya guru honor itu apabila cuti maka kewajiban untuk mengajar di kelas kan tidak hilang. Ya, murid-murid ini kan harus ada yang ngajar. Nah, siapa penggantinya, dari mana uangnya, kurang lebih seperti. Namun Pemkot Bogor memastikan bahwa dalam peraturan tidak ada pungutan biaya ketika mengajukan cuti melahirkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.